sebuah tabung tanpa tutup memiliki jari-jari 6,5. Terus kemudian dia punya tinggi 18, berarti tapi dia masih punya alas ya. Artinya hanya tutupnya saja yang tidak ada. Berarti di atas ini kosong. Jadi untuk menghitung luas tabung dilakukan dengan cara menjumlahkan luas selimut dengan menambahnya dengan luas alas, sedangkan luas tutup tidak ada. Untuk luas selimut dapat dilakukan dengan menghitung keliling lingkaran dikalikan tinggi, yaitu 2R dikalikan tinggi. Terus kemudian luas alasnya adalah PR kuadrat, karena itu adalah merupakan luas lingkar. Nah, kita masukkan satu persatu. 2PR kali 18 ya, ditambah P 6,5 kuadrat. Nah, luasnya adalah 867,425 cm kuadrat. Kemudian untuk menghitung volume dari tabung, tidak ada hubungan dengan adanya tutup atau tidak. Berarti di sini tetap sama rumusnya adalah luas alas kali tinggi, PR kuadrat kali tinggi. Oke. Berarti di sini adalah P 6,5 kuadrat kali 18. Hasilnya adalah 2387,97 cm kubik. Nah, ini adalah jawaban untuk pertanyaan soal ini. Sudah cukup jelas ya? Terima kasih.